Halo semuanya, bertemu lagi dengan saya di Gempolkan Rambut Kembali ya. Dan depan saya ini ada Izumi no Kami Kanesaga dan apa? Aduh, keren banget Izumi no Kami di sini ya. Oh, kirim salam ya. Apa? Izumi no Kami, ada fans tuh. Apa? Oh enggak, kirim salam. Kirim salam tuh sama fans tuh, Izumi no Kami, ayo. Hai, selamat. Dia bisa lain apa Horikawa loh teman-teman. Apa tapi masalahnya saya belum dapat Horikawa sih. Omongnya izinkan itu, mohon bersabar ya, saya akan dapatin temannya itu ya. Nah sekarang tanpa basa-basi lagi, kita akan ke Shopee ya teman-teman. Saya mau keluarin map pertama tuh, map era Meiji ya. Kamu siap ya, izin makan ya? Yaudah, jadi semalam, video saya yang semalam itu kan, sebelumnya kan udah buka nih, udah buka mesnya ya. Jadi, kita akan langsung ke sana. Semoga saja muncul di sini gampang ya. Yaudah, kita semuanya, gak kalah pun udah cukup tinggi sih kalau kepaksa. Yaudah lah, langsung saja ya. 1, 2, 3. Charge! Let's go! Aduh, pertama buat kalian, izin mau kami. Segang-gangnya, izin mau kami, jadi bintang kami di sini. Aku ini lagi serat, teman-teman, levelnya udah 8 kan. Oke, siap lah, di sini. Oke, kita mulai shopping. Ya, shopping berhasil. Kita langsung pilih yang ini, ya. Musuh disini gampang ya. Oh, gampang. Oke, bagus. Oke, gampang. Masih gampang, masih aman. Tenang saja, teman-teman. Oke, ada topik bagus, izumi. Oke, kita lanjut aja ya. Siap, kita lanjut. Continue sorting. Oh, tempat peso. Dapat oleh-oleh katanya. Satu apa sih dapat ini? Redstone ya, teman-teman. Oke, ada pada dulu. Apa nih? Oh, apa nih? Api. Oh, saya kira aku musuh kata tidak. Itu dapat kalah, teman-teman ya. Nanti kita bisa spam lagi ya, teman-teman. Oke, kamu siap? Di sini, kami. Oke, siap. Aduh, izin lo kan juga sama banget pertamanya. Kenapa saya sikapin padahal izin. Izin aja kalian teman-teman ya. Izin lo kan lo pandang. Kalau nanti saya ngomongnya black box tambahnya. Oke, kita mulai. Oh, ada lagi berarti. Oke, ada sih. Jangan lupa kalian. Oke, bagus. Oke. Oke, bagus. Oke, bagus. Ya, Gen? Akhirnya berhasil juga. Yes, berhasil. Tapi belum cukupnya berhasil, teman-teman. Belum kebuka map-nya kan? Belum di boss mode. Sudah, kita spam aja ya. Oh, found a new token dancy. Dapat tonan baru. Sayo lagi. Oke lah, sudah. Sudah dapat sayo dari tadi ya. Mau nggak mau, kita harus spam lagi kena yang sama ya. Ya sudahlah, kita langsung saja shopping lagi. Oke, kita mulai ya. Shopping lagi ya, jumlah kami. Oke, kita ini ya, kita map yang sama lagi. Biar, apa? Atau boss mode-nya bisa kebuka ya, teman-teman. Oke, kita langsung cek. Semoga jangan ke bawah lagi ya, langsung ke bawah aja. Biar map satunya bisa keluar, ini bisa keluar era Meiji-nya. Jadi bisa buka map baru. Oke, dan itu di depan sama ya, teman-teman. Siap lagi. Oke, ini sudah siap.
Jadi kita tinggal sorting. Oke, sorting berhasil. Jadi informasi. Oke. Oke, bagus. Oke, bagus. Bagus. Iya, asal dibilang gampang. Oke, inilah kami sudah 3 kali MVP ya. Bagus sekali. Oke, langsung kepada saya ini. Saya suka sih, sudah diadik nengok. Langsung kayak gitu. Tapi sebelumnya kan saya nengok pakai token tambu itu. Animenya kan dari... Oke, resort. Karena waktu nengok Izumina kami kan nengoknya dari Kesukiki dulu baru. Ya, bawa lagi. Alala, pada mau ke bos. Kok ini udah siap semua ini. Mau gak mau, kita harus spend match yang sama lagi. Oke, shopping success. Kita langsung pilih yang ini ya. Bagus. Misalkan kalau saya dapat yang tempat yang sama lagi, saya skip aja ya teman-teman ya. Saya langsung ke Boston aja nanti ya. Tapi, masalahnya, dadunya susah ditebak gitu loh teman-teman. Gak bisa nentuin apakah ke kiri atau ke kanan. Kan saya kan gak tahu. Dadunya random soalnya. Sudahlah, terpaksa harus sorti lagi ya. Gak bisa buka net baru. Soalnya saya mau kelarin net satu loh teman-teman. Semoga Izumino kami gak pusing ya saya sangat ke sini terus-menerus. Kasian Poké Dance yang lainnya kecapean pula ya kan. Yaudah lah, mau gak mau. Kita ini ya. Sabar ya teman-teman. Semoga kali ini dapetnya yang bos-bos lagi ya teman-teman. Di depan sana ya. Oke, disiapkan jenis kami. Kita kehadapan dengan musuh yang sama lagi. Oke, sama seperti sudah selesai. Yup, ini. Oke, siap. Mulai. Oke, bagus. Oke, bagus. Cuma yang kena gak nyerang. Yalah orang, lebih 4 semua. Yang sabar ya, Gen. Udah kebagian kok. Oke, lagi-lagi Izumino kami MVP ya, teman-teman. Oh ya, yang bagi yang nonton nih, ada yang ngefans sama Izumino kami gak di sini? Pasti banyak banget yang ngefans ya. Apalagi seiyunya tuh, seiyunya Ryohei Kimura sih. Seiyu Kiserio. Seiyu Kiserio tadi Goku no Basket, teman-teman kan tahu kan? Kiserio tak? Hah, ke bawah lagi, halala. Wah, kambing kan? Udah lah teman-teman, ya terpaksa skip saja deh teman-teman ya. Gak pasti tahu lah, betul lah kayak gimana. A few moments later. Oke, kita balik lagi ke sini teman-teman. Nah, sekarang saya akan spam lagi ke map Usumumiya ya. Nah, kali ini saya ganti kapten jadi si kapten karena saya mau menaikkan levelnya juga dia. Usumumiya kan ada tinggi itu udah 8, bareng sama ini bisa ini lah. Kalau sama Usumumiya kami kan bisa barengan gitu, sebarang ada temen. Jadi, oke, langsung aja, stop. Usumumiya itu sih level 8, teman-teman. Seperti ini ya, kalau di sini. Ya, ya lo orang bermain, kocek. Oke, ada musuh di depan sana.
Ayo kakak, kakak. Ya pasti merasa bunda kan, dan saya istirahatkan. Oke, kita lanjut aja. Ayo, mulai pertarungannya. Oke, bagus. Oke, bagus. Oke, bagus. Gila, 3-3 tanah nyerang Tanto. Mati. Dalam sekali tebas doang ya. Oke, selanjutnya. Oh, found a new token dancing. Data tuh dan baru. Pasti tuh dan sama lagi. Aizen, tuh kan? Oke, Aizen, udah. Saya kan udah punya sebelumnya. Oke, continue sorting. Semoga yang ini ya, please. Close not, please. Close not, please. Tolong. Close not, please. Yeay, akhirnya. Oke. Langsung ke boss memang. Tadi, kalau tadi jenuh kami spam ke mengekat sama. Terus menerus 3 kali udah punya sama slot. Yaudah, langsung saja. Oke, siap. Biar kita bisa kelar match 1 dalam 1 hari ya. Oke, mulai. Oke, bagus, musik kasih. Aduh. Oh, musik kasih. Oke, bagus. Oke. Oh, dari kita kasih, awas. Nyerang kasih. Oke, bagus, kasih. Akhirnya. Oke, victory. Nilai A tidak apa-apa. Yang penting berhasil, ya. Tozen daru, katanya. Oke, okay, Izumi no Kage MVP kali ini. Nggak mau kalah sama kakaknya, Denny. Oke, okay, dapat pedang baru. Pasti pedangnya sama lagi. Tuh kan, sayo. Memang sih, Tanto nih. Paling gampang nih dapat, ya. Oke. Okay. Sudah dibuka ke daerah Toba. Bukan nama Danau Toba, ya. Itu beda. Ini daerah Toba. Bukan Danau Toba yang di tempat saya, ya. Bukan. Itu beda. Bukan Danau Toba, itu beda. Halo, Kasen. Aku kangen. Aduh. Kasen. Pertama-tama, saya ingin menunjukkan kalian cara ini ya, kalau kalian bingung, kalau ada dapat pedang sama lagi, itu bagaimana caranya sih? Nah, ini saya tunjukin ya. Pertama-tama itu, kalian tinggalin aja. Ya, pilih pedang yang kalian mau, maaf, kita nggak ngomong, hancurin. Gak tegas kalau mau kemana sih, gak mau pakai cara itu sebenarnya sih. Gak tegas sih anak-anak Tanto ini. Beda, jadi apa semua. Tapi kalau apa, kalau kan males ada sesuatu, saya ingat. Nah, sekarang kita habiskan tau semuanya ya. Selamat tinggal kalian. Untuk Tanto yang ingat, maafkan saya ya, maafkan saya. Gak punya soalnya, oke? Kalian tahu ya cara apa menghilangkan pedang yang sama, kan tinggal dihancurin aja. Selain di refine juga bisa dihancurin. Kalau kalian merasa, pedangnya kok banyak banget, aduh hancurin aja deh gitu ya kan. Oke, kita langsung saja. Saya mau permission dulu ya. Oke, saya berhasil mengalahkan bola sejak 20 bola. Oke, the sampling, token dancing, one time. Ini dia, berhasil capture Usumumi-nya. Dia berhasil menguasai daerah Usumumi-nya, oke. Nah, Usumumi udah kelar ya, teman-teman. Jadi, kita lanjut ke next level. Dan nanti level ini bisa keluar, teman-teman. Oke, lanjut ke next level-nya. Kamu bisa apa, Kak Chan? Katanya kan dia kan sebagai pedang buatan Osada, ada juga ini loh, harus bisa bertarung sih. Aduh, tegang juga sih, cuma kan, pedang netral, Kak. Mau gak mau, harus ini ya, harus istirahat dulu, kasihan mereka. Gak lah, terpaksa saya harus istirahatkan mereka, karena mereka sangat lelah, ya teman-teman. Gak lah, mau gak mau,
saya harus diistirahatkan mereka. Oh, saya akan menunjukkan kalian ekspedisi di daerah sini ya teman-teman. Bersama ini aja deh, bersama pakai timnya ini aja. Bersama kami ya, yang jadi kaptennya. Oke, langsung saja. Ya, cocok nih. Jadi saya akan bikin foto ya, harus nunggu setengah jam. Gimana ya teman-teman, apa saya nggak akan menunjukkan covid kayak mana ya? Bingung saya ini sebenarnya sih. Masalahnya kalau terlalu panjang video nanti kalian bosan. Yaudah lah, saya cuma nunjukin caranya saja, nunjukin ini. Teman-teman mungkin ini udah disukai lah, udah di ekspedisi lah gitu teman-temannya. Nah, saya nggak akan tunjukin di video kali ini. Tapi kalian tahu nggak, pasalnya bagaimana nanti cepatnya ya? Nah, pasti kalau kalian berhasil masukkan kantor di sini, maka kalian bisa membuka ininya ya, di disukainya. Oke, kita langsung saja bikin cukainya. Oke, hati-hati bersama kami di jalan. Ya, karena pedang sama kecapnya itu setelah dulu ya. Jadi kasihannya pedang-pedang kalian ini. Kasihannya makanan, masalahnya. Oh, sekarang mereka sudah terlihat sangat kembali. Maksudnya akan mulai aja shoppingnya. Oh, tiba-tiba sudah gak capek. Jadi gak tega sama. Padahal langsung aja ke daerah Toba. Oke, semoga di sini bisa ya teman-teman. Iya, saya sudah jalan satu kali aja, harus disitahatkan sebenarnya. Sudah. Oke, tolong semoga ya kalian kuat ya. Langsung pokoknya dan saya harus kuat. Ya, oke. Oke, kita mulai. Cepat. Siap-siap teman-teman. Semoga nggak ada pedang apa-apa di sini ya. Aduh, takut loh. Kok sudah pedang saya apa-apa. Aduh, kita main. Jalannya pendek-pendek. Jadi gini, kalau misalkan ada korban yang terluka, kita langsung balik aja ke situ dalam teman-teman saya. Oke, posting sukses. Postingnya memang. Aduh, berhasil gak ya? Aduh, berhasil. Kok kenapa masih berhasil? Aduh. Oke, bagus, kecil. Oke, bagus. Bagus Kokotai. Aduh, ayo petana kalian. Udah kelihatan mulai tegang ini. Ayo, bisa. Kelar, map 1. Map era Meiji. Harus bisa. Ayo, semangat buat para petan-petan saya. Oke, continue shooting. Aduh, tegang. Oke, gitu. Ya, dapat. Dapat kayu arah sama ini bunga. Ini apa? Baru dia nggak namanya. Sudah. Itu ada musuh di depan sana. Kita lakukan. Ayo. Karena pasti bisa. Ayo. Akhirnya tidak ada todan yang terluka, cuman kehilangan pasukan aja. Oke, victory nilai A. Kasenku sudah level 9, Kokota level 7. Oke, siap. Oh, found a new Tokedansi. Pasti sama lagi. Iya enggak? Tuh kan, dapat ya game. Yaudah, sudah dapat ini. Di tim saya tidak ada ya game sini. Yaudah, continue sorti ya. Aduh, tegangnya. Aduh, dapat ular. Oh, nggak ke bos, tapi langsung ke ini, ke daerah ini. Oke, copy saja.
tetap langsung aja ya teman-teman. Oh, sama istri yang spentet, berhasil dah. Ayo, mulai. Okay. Oh, bagus. Bikin sama kamu. Oh, bagus. Okay, bagus. Udah, dikepati. Aduh. Ah, akhirnya kelar. Belum kelar sih, mapnya tapi. Sepertinya saya harus menyiapkan pedang saya dulu nih. Biar mereka bisa langsung berkuasa aja gitu. Dah, jadi menurut kami MVP di tempat ini, SP yang banyak. Aduh, tegang. Karena pedangnya masih kecil sih. Oke, Maedah sudah dapat kok. Yaudah, dah, langsung aja balik ke kamar ya teman-teman, ke Citadel. Saya mau cek dulu tim saya tuh ada yang capek apa enggak di sini. Kalau mau capek, dekat istirahat dulu teman-temannya, kasihan mereka. Ya itu kan, ada capek. Jadi, mau nggak mau kita harus istirahatkan mereka bertiga dulu ya. Ya kan, penunggu Popeye dan Maira ini kecapean. Jadi, kalau ada harus ini ya, istirahatkan aja. Mau kasih makanan, tuh juga nggak ada makanan saya. Nasib. Sudahlah, kita tengok aja dulu. Oke, jadi enemy team stand time. Oke, kelar. Pokoknya sudah, masih hari nanti. Aduh, saya bingung nih teman-teman, saya ini mau ngapain. Sebenarnya gimana ya? Pemainan Token Tanju ini sih sebenarnya gitu-gitu aja sih, cuman grinding, terus leveling, terus resource, terus food tank, itu aja permainannya sih teman-teman. Ya, sudahlah. Jadi gimana ya teman-teman? Apa saya akhirin si episode kali ini? Atau bagaimana nih? Waktunya kan masih banyak sih, saya kan mau sampai 30 menitan sih, paling bisa sih 30 menitan. Jadi gimana teman-teman saya akhirnya aja untuk hari ini? Karena pedang saya tuh kecapean, kasihan sih kalau saya paksa mereka untuk ini kan sih bisa-bisa pedang kita tuh nanti ini pengamuk capek mengalahkan musuh nih. Musuhnya kan dengan gampang nyerang pedang kita gitu. Jadi, ya benar kata orang sih. Kesehatan itu yang utama, jangan dipaksakan ya. Yaudah, kita akhiri saja untuk Token Tanju Gameplay Indonesia untuk hari ini ya teman-teman ya. Semoga kalian suka dengan video saya ini ya. Dan semoga kalian tidak kecewa. Kalian tetap menikmatinya ya teman-teman. Saya undur diri dulu. Dan sampai jumpa di next episode of Token Tanju Indonesia ya teman-teman. Oke, jangan lupa like dan subscribe channel ini supaya kalian bisa mensupport channel baru saya ini. Dan semoga kalian bisa ini bisa tahu update video saya selanjutnya ya. Oke, sampai jumpa.